Pameran yang diadakan Unicorn Young Collectors Club Gallery menggandeng 13 seniman berbakat, salah satunya yakni seniman Sogik Prima Yoga, seniman lulusan ISI Yogyakarta yang kerap kali mengangkat isu gender dan persoalan cinta. Selain pameran lukisan, pengunjung dapat menikmati sensasi lain dalam karya instalasi interaktif. Pengunjung dapat menggambar ilustrasi diri, lalu akan mendapat pesan yang sesuai dengan perasaan mereka melalui kode QR yang diproyeksikan. Salah satu pengisi workshop pameran Pictures Q, sebagai printmaker, Nir Srina mengatakan bahwa keseluruhan isi pameran mengusung konsep cinta. Pada bagian awal, Anda disuguhkan visualisasi perasaan cinta kepada pasangan, dilanjutkan dengan visualisasi hubungan toksik, rasa cinta dalam keluarga, visualisasi rasa cinta pada masyarakat melalui damar kurung yakni kerajinan asal Gresik, dan yang terakhir menunjukkan rasa cinta pada diri sendiri. Kalau ini keseluruhan mau ngangkat tema tentang cinta sih kak, gitu. Jadi di sini ada 5 chapter. Yang pertama itu tadi tentang cinta kepada pasangan. Kemudian ada toksiknya itu. Terus ada la familia itu tentang keluarga. Kemudian yang damar kurung itu cinta kepada masyarakat, kasih sayang terhadap masyarakat. Kemudian yang ini self love. Pameran seni rupa ini menunjukkan rasa cinta dari berbagai sudut pandang. Pengunjung diajak menyelami berbagai rasa yang dituangkan seniman dalam setiap karyanya. Total 36 karya disuguhkan dengan detail mulai dari penempatan tata ruang, pencahayaan hingga klasifikasi penyesuaian tema. Pictures Q Art Exhibition telah dibuka untuk umum sejak tanggal 2 Juni hingga 6 Agustus 2023 di Hotel The Wind Surabaya. Sementara tiket masuk bisa Anda beli secara online melalui link di Instagram @uicc.artgallery. Tiket tersebut bisa digunakan hingga bulan Agustus. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aviona Partia Dewi melaporkan.